Hai Tribuners, kembali lagi dalam program Destination Update bersama Siska Mawaski. Setelah tadi jalan-jalan ke kota Solo, saat ini aku bakal ngajak Tribuners buat jalan-jalan virtual ke Bali, tepatnya di Taman Air Tirta Gangga yang ada di Karangasem. Meski agak jauh dari Bandara Ngurah Rai, tapi tempat wisata ini katanya menawarkan keindahan alam yang masih asri. Penasaran kan? Langsung aja sudah ada jurnalis Tribunnews Wiki, Eka Rista, yang akan kasih info buat Tribuners. Halo Rista. Halo. Nah Rista, bisa diceritain nggak sih situasi Tirta Gangga ini selama pandemi ini seperti apa? Ya, Taman Air Tirta Gangga sudah menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan mulai bulan September dan Oktober. Sebelumnya, Tirta Gangga ditutup mulai Maret 2020 saat awal pandemi. Lalu, kini sudah dibuka kembali tepatnya mulai Agustus 2020 lalu, saat pemerintah Bali mulai mengizinkan wisatawan domestik untuk berkunjung ke Bali. Tapi meski dibuka, penerapan protokol kesehatan di tempat wisata Bali cukup ketat sih. Nah, untuk penerapan protokol kesehatan itu seperti apa, Rista? Ya, penerapan protokol kesehatannya di Tirta Gangga sendiri sudah cukup baik. Pengelola Taman Tirta Gangga sudah menyiapkan beberapa fasilitas kesehatan di sana untuk para pengunjung. Misalnya, mereka juga menyiapkan ruangan sementara bagi tamu yang kondisinya kurang baik. Misalnya, suhu badannya menjadi panas karena perjalanan, ataupun mereka kecapean atau terserang penyakit. Mereka tidak diizinkan masuk, tetapi ada ruang tunggu di situ. Lalu pengelola juga membuat wastafel di depan pintu masuk untuk keperluan pengunjung. Pengelola juga menyediakan alat pengukur suhu tubuh bagi pengunjung, jadi sebelum mereka masuk ke destinasi wisata, mereka harus diukur dulu suhunya. Ada juga rob stand antrian di tempat pembelian tiket untuk mengatur jarak antrian para pengunjung. Lalu saat ya. Ya, Lalu sangat. karyawan juga yang bertugas di garda depan juga wajib menggunakan face shield. Ya. Nah, Rista, buat para pengunjung atau buat tribuners yang akan mengunjungi Taman Tirta Gangga, itu ada aktivitas apa aja sih yang bisa dilakukan di sana? Ya, di Tirta Gangga kamu bisa berfoto dengan ribuan ikan di kolam, dan ada juga pemandangan eksotik Gunung Agung yang bisa kamu jadiin background foto yang keren. Lalu, biasanya banyak wisatawan datang untuk memberi makan ikan, karenanya di depan pintu masuk loket itu banyak sekali para penjual makanan ikan. Begitu. Nah, Rista, bisa dijelasin nggak sih buat sama kita-kita ini sejarah singkatnya dari Taman Tirta Gangga ini dari dulu sampai sekarang bisa dijadikan sebagai objek wisata? Oke. Nama dari objek wisata Tirta Gangga sendiri diambil dari kata Tirta yang berarti air suci, lalu Gangga yang diambil dari nama sungai di India. Taman Air Tirta Gangga dibangun pada tahun 1946 oleh Raja Karangasem bernama Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem Agung. Raja sebenarnya membangun taman air ini sebagai hadiah untuk sang istri. Lalu, kini Tirta Gangga jadi tempat wisata paling ramai dan destinasi favorit di Kabupaten Karangasem, apalagi setelah penerapan new normal ini. Tiketnya masuk pun sekarang dibanderol dengan harga Rp50.000 untuk wisatawan asing dan Rp25.000 untuk wisatawan domestik. Lalu, jika kamu para tribuners ingin berenang, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000 per orang. Masih cukup terjangkau ya, Trista ya. Nah, terus selain Taman Tirta Gangga ini, adakah objek wisata lain yang ada di Karangasem yang bisa dikunjungi? Iya, banyak sekali. Selain Taman Air Tirta Gangga, ada pula Pura Lembu yang luhur yang ikonik dengan latar belakang Mon Agung. Juga ada Taman Sukasada, Lotus Lagun Candi Candi Dasa, Padang Bunga Kasna, serta Bukit Asah Bukbuk. Di Karangasem ada pula beberapa air terjun dan pantai yang eksotik. Ada Pantai Padang Bay,
terus Candi Dasa, Virgin Beach, Pantai Amet, dan pokoknya banyak sekali pantai yang menawan di sini. Dan rata-rata pantai di sini cukup sepi wisatawan karena memang lebih jauh dari Denpasar dan masih berada di kawasan pedesaan yang sangat asri. Belum banyak wisatawan yang berkunjung gitu. Sangat menarik untuk dikunjungi ya Rista ya. Yeah, oke, baik Rista, menarik. Terima kasih atas infonya. Yeah. Selamat jalan-jalan kembali. Ya, yeah, terima kasih. Nah, itu tadi laporan jurnalis Tribun News Wiki Eka Rista soal wisata Taman Air Tirta Gangga di Karangasem, Bali. Jangan lupa Tribunas untuk selalu menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus corona. Siska Maski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!